subscribe gratis. Cepetan dibentak tombol merah. Jangan lupa cepetan gratis. Per satu doang itu. Apanya? Bedanya. Ya lu lihat dong nih, Element Bike. Woi. Mas, boleh dibuka ini? Buka dong, nunggu apa lagi? Tapi kalian gak bisa mendapatkan ini dengan cuma-cuma. Ya. Setiap kalian mau ambil satu sepeda ini dari Pak Hendra, Element Bike harus bisa jawab pertanyaan dari gua. Ini nanti gua akan ngitung dari presentasinya ya. Amazing gak? Lu turun apa naik, coy? Turun 1 kilo. Ini udah pada nimbang semua kecuali lo, tau gak? Kita udah mau pergi ke mall. Perayaan kemenangan pemenang diet sekantor diajak Mbak Gigi buat makan-makan. Pemenangnya dengan 9,72%, jadi hampir 10% berat badannya hilang dalam waktu bersamaan ya. Oke guys, jadi waktunya kan sebentar jam lagi tutup, jadi 15 menit belanja. Boleh cuma 2 piece doang. Go. Ini baru stroke yang pertama dia. Bisa gak didorong? Hah? Kok bisa? Baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang, aku udah bisa naik sepeda, lihat nih. Siapa? Kok kamu udah bisa sih? Udah bisa naik sepeda. Aku boleh gak? Kenapa ininya gak digoes? Iya, kamu tuh digoes dong. Gini nih caranya nih, ayo. Enggak, ini pakai 1, 2, 3. Oh, kan bisa kan? Jangan turun kakinya terus. Oh, kan? Itu turunan loh. Itu iya, sini belok tenang aja. Pinggir lah, lewat pinggir lah. Tuh mbak, udah bisa dia. Ngebut-ngebut tuh ngerapatan. Dadah. Lihat depan. Wih, gila, udah jago dia. Oh, sok wajah. Lihat kayak batar aku, set. Ah, lihat apa-apa. Diem gini ya, papa cium A diem ya, dari belakang ya. Tunggu A, tunggu sini papa, papa ngepot, papa cium ya. A diem ya, tunggu ya sayang. A diem, A diem, A diem ya, A diem. Kenapa papa pamel-pamel? Iya papa jago. Ya kenapa papa pamel-pamel? Tunggu A, A nanti papa liat bisa. Papa lihat jumping, lihat. Woi, ayo kita naik sepeda semua. Woi. Ya pada cengok doang dong, main sepeda sama gua. Kita ayo, kita pakai apa? Kita lari aja lah. Hah? Kita lari aja. Dari tadi juga kita udah lari ini. Zaman sekarang tuh lagi ngetren naik sepeda, lu tau enggak? Iya, tapi sepedanya susah dicarinya, mahal. Entar aja lah. Itu gimana dong nih? Udah sendiri dulu aja lah. Lu pada mupeng lu, guys. Iya, bagus banget. Enak sepeda Element, bagus. Tunggu sabar, sabar. Gua telepon dulu nih, bos sepeda. Terus kita mau dikasih apa gimana? Dikasih apa gimana? Lu kerja. Bos! Bos Hendra! Lagi mana bos? Bos, gua lagi mau sepedaan nih bos. Tapi tim gua pada gak punya sepeda bos, payah banget bos. Gampang itu mah. Coba. Gak cari orang. Iyalah, lu kan the best of the best CEO Element. Bos, Element Bike kan sekarang naik daun banget bos. Yeah. Apalagi beberapa variannya is the best. Ini adalah bos, buat tim gua nih 6-7 orang lah bos, kasihan bos. Mereka udah pada... Yeah. Iya. Kayaknya mau 200-300. Ya kalau... 6 mah cukup, udah lah. Nanti 200-300 mah kalau kita giveaway aja kayak waktu itu. Oke. Okay. Sekarang mah buat tim gua aja dulu bos, bos Hendra. Boleh. Siap. Diatur langsung. Sini ya bos, ke rumah gua bos. Yeah. Thank you bos. Oke, gua antar sekarang. Dadah. Kasian guys, pernah nggak ada sepeda.
Nih, sayang kamu diam. Aku mau atraksi, aku cium kamu ya. Bos, bukan di rumah situ, di kantor gitu, kasih tahu. Bos, ah ini. Emang ini ya? Emang ini ya? Kok tahu asalnya sepeda pakai apa? Kan gua pernah kesini, emang Pak Hendra pernah kesini. Mantap sepeda pakai apa, Tak? Was! Wih, di... Jago banget kan gua. Ini bos, pinggir bos. Nih. Seli, sepeda lipat. Bos, wah ini dia nih. Bosnya elemen bike. Wah, Pak Hendra. Bos, ini bos, kasihan bos, tim gua bos. Ini pada ada sirik, bro, ngeliat kehebatan gua nih bro, lihat nih bro. Dengan gua menggunakan elemen bike, lihat nih bro. Woi deh, gokil. Tuh, lihat kasihan bro, temen-temen gua bro, aduh. Tenang, udah diatur, kan udah telepon. Ini tadi gua udah telepon bos. Ini Sally, sepeda lipat, Nora. Oh gitu. Ini elemen bike itu berbagai macam, ada yang memang buat speed, ya kan? Ada yang Sally, ada yang mountain bike, banyak. Buat deh pokoknya, tenang aja. Ayo bos, kasihan bos. Itu cuma satu doang. Hah? Cuma satu doang itu. Apanya? Bedanya. Ya lu lihat dong nih, elemen bike. Woi. Nyengir lu. Pada nganga aja lu semuanya. Mau nyengir aja lu. Bilang dong, terima kasih elemen bike Pak Hendra gitu. Terima kasih. Bagi Gigi nggak naik sepeda? Nggak bisa ya? Gue. Pak, ada nggak Pak yang roda 4 yang orang gede? Nanti dibuat deh. Aku nggak bisa naik sepeda. Ya, elah. Kamu nggak lihat kehebatan aku? Udah bisa belum ini? Dia nggak bisa. Udah bisa. Tuh, sepedanya Rafathar. Iya, elemen juga nih. Apa yang elemen. Coba, pegangin saya, aku pakai sepeda ini. Rafathar, ayo, lihat ini. Bisa buat orang gede. Bisa. Bisa. Mama sepeda mama mau datang. Balap mana? Papa. Awas dong. Bos, thank you bos. Ayo mari turunin. Elemen baik turunin. Eh lu dong, ini masa bos yang turunin. Arah. Kirain buat di ini doang, ah. Ini pegang. Elemen bike. Langsung unboxing enggak? Ah, langsung unboxing di sini juga. Widih. Kita kasih lihat kalau elemen bike ini terbaik. Mana coba lihat. Lihat unboxing. Ini warna sultan. Warna gold. Ini gua pakai ah. Bro, jadi elemen bike itu ada beberapa buka. Tipe kan, Bro? Banyak kan? Banyak banget. Ini lain-lain semua. Ini lain-lain. Troy. Wes, tuh sultan banget, guys. Sultan baru. Ah, udah sih. Oh, ada yang roda 4 ya, Pak? Pak Bos, boleh dibuka ini? Buka dong, ah, boleh buka. Apa lagi? Buka dong, nunggu apa lagi? Bisa enggak? Gimana, Ro? Nah, lo. Ya. Ini. Oh, ya, gua kan enggak bisa naik. Hati, di custom, Pak. Di custom, Pak. Wah. Emang bisa custom roda 4, Pak? Tapi kalian nggak bisa mendapatkan ini dengan cuma-cuma. Ya. Setiap kalian mau ambil satu sepeda ini dari Pak Hendra, elemen bike harus bisa jawab pertanyaan dari gua. Contohnya. Ya. Contohnya, ini warna emas kan? Ya. Bos, pertanyaannya bos. Tipe sepedanya apa ya? Ah, ini. Apa nama tipe sepedanya? Angkat tangan. Apa jawabannya? Apakah nama tipe sepeda ini? Angkat tangan yang tahu. Troy. Siapa yang tahu? Troy. Duluan tadi Ubay. Troy. Bener nggak bos? Bener. Troy. Elemen bike Thor. Troy.
Milih. Lu mau yang mana? Ini. Gua, berarti gua yang ambil. Ambil sini, bawa ke sini dong biar dijajarin semua. Jadi kita benar-benar ada yang emas. Ada yang ini tadi gua pakai nih, guys. Tuh, ini Sally itu kan lagi Sally itu lagi kekinian banget ya, Bro. Coba. Iya, tapi enggak ada sih, enggak ada rodanya. Custom. Kabar custom aja juga bentuknya. Kan lagi di custom. Lagi benerin. Ya, Mas, naik, Mas. Woi. Woi. Cakep banget nih. Wah, ini keren nih. Ini keren nih. Cocok buat gua pagi-pagi nih. Mantap ini semua. Baru nih. Ini baru nih. Baru ya? Paling baru. Oke, baru. Mau olahraga ya? Sepeda doang. Sepeda doang. Gila badannya CEO-nya bagus banget, Bro. Tuh, malu gua perutnya kalah sama lu. Karena, Mas. Tapi memang sekarang sepeda itu lagi naik daun banget. Semua orang udah jadikan sepeda itu bukan hanya kebutuhan tetapi udah lifestyle. Bener kan? Transportasi juga. Transportasi, mereka juga pengen hidup sehat. Apalagi dengan kondisi sekarang, kalau kita olahraga, badan kita akan lebih bugar. Wih, gile. Ya buka dong ini dong. Coba buka semua plastiknya. Buka semua, kita jejerin, kita foto elemen bike. Ah, ini ada Dem I Love Indonesia kayak punyanya Daniel Mananta. Jadi ada juga edisi Daniel Mananta kan? Betul. Wah. Iya, bos, saya juga dong, bos, mau. Tapi amat. Gampang. Bisa, bos? Bisa lah. Ada, bisa. Ada nanti versi Raffi Ahmad. Nagita Slavina, bisa gak? Trans, versi Rans dong, versi Rans. Versi Rans aja deh, kasihan bini gua. Boleh. Sayang. Versi apapun tuh bisa naik sepeda. Versi run saja, Rafathar kan bisa naik sepeda. Tapi, Pak, aku mewakili ya. Mungkin yang dewasa-dewasa yang gak bisa naik sepeda roda 2. Jangan kebala, jangan kebala di sini, aduh. Banyak yang pengen naik sepeda, tapi dia gak bisa naik sepeda roda 2. Temen aku banyak yang gak bisa. Jadi mesti pakai roda samping apa roda 3 ya? Roda 3, benar, roda 4. Kayaknya F1 gitu, lucu ya. Ah, ini cuma 7, ah. Tuh ada Esther, ada apa? Belum dapat gimana? Ya sabarlah. Sabar nih. Sabar nih. Ini sabar. Saya. Ya. Nanti versi run gua kasih. Yo, nih gua mau gua ngepot nih, guys. Gua ngepot. Sini kita. Jangan lagi nih, agak miring foto di sana. Agak miring ke sana semua. Semuanya Rans sama CEO-nya Elemen naik sepeda di Andara, guys. Kiri kita. Mantep. Ini paling terbaru ya? Ini apa namanya, Bro? Eco Smooth Jet 10, guys. Mantap. Asik, guys. Jalan-jalan, cari tempat yang seru, Bro. Mantap, tinggal diatur aja. Ah, top. Ini kan udah turun-turunin. Kemana nih? Gimana, bos? Ini udah diturunin, gimana nih? Diatur aja, di sini aja udah. Di sini aja? Di sini aja. Oke, guys.
Jadi aku mau menawarkan buat terutama cewek-cewek yang di sini, siapa yang mau ikut diet bareng aku, Mbak? Nanti itu selama 2 minggu yang tidak sesuai target bayar sendiri. Kalau berhasil gimana, Mbak? Nanti kalau misalnya kalau yang paling berhasil nanti gua kasih hadiah 10 juta gimana? Hari ini kita akan melihat sekarang tuh kita melihatnya tuh bukan berat yang turun berapa ya, Dok? Keseluruhan ya, Dok? Kita mau lihat nih siapa yang akan memenangkan hadiah dari aku yang sudah berjuang diet. Kok cuma tinggal 3? Perasaan awalnya banyak ya? 7 orang ya? 7. 2 gugur. Kavita sama Mbak Bunga. Tapi Kavita bukan gugur enggak sanggup karena dia udah normal. Siapa dulu yang mati, Bang? Gamreng ayo. Dari 7 ini harusnya 7 gugur gua, satu lagi Kak Rizky kan udah give up kan? Tapi dia belum. Tapi dia masih lanjut. Oh ya udah berarti nanti dia terakhir. Ayo, ini dulu ngambil panel berempat. Dingin, sebentar gua dingin. Ini juga udah berhenti pas sendiri terakhir apa pertama? Ngompim palayum gambreng. Ayo. Lala, silakan masuki podium. Lala, berat sebelumnya berapa? Pak, berat sebelum 63. Enggak, coba lihat dari pertama banget. Yang pertama banget sebelum diet. Abis Lala siapa? Eka. Abis Eka? Esther. Esther, terus? Livia. Siapa? Eka berapa? Eka berat pertama kali sebelum ke sana? 70,3. Esther berapa pertama kali ke sana? 80,2. Pertama kali ke sana? Iya. Livia pertama kali ke sana? 65,2. Rizky? 88. 88. 88, koma berapa ya? Ini aku bikin kolom-kolom. Lala berapa, Lala? Kamu jangan 63 nya gak tau, pokoknya leggingnya bisa dong. Ntar dulu, Bu. Yaudah, Esther, Eka dulu lah. Eka dulu maju, Kak. Kenapa ya, Kak? Tunggu sebentar, gue harus masuk ke dulu. Umur berapa? 123. Iya, pakai lemak lagi. Gak usah pakai beratnya aja. Yang penting kan gue tau ini. Oke, naik. Ini nanti gue akan ngitung dari presentasinya ya. Jadi bukan paling berapa paling banyak. Karena kan mulainya kan kita beda-beda orang. Kemarin gak usah tegang gitu dong. Satu. Lebih kesedih sih kalau turun dikit sebetulnya. 22. Lu masih diet emang dari kemana? Alah, lu udah kemana? Enggak, Mbak, udah balik ke intermittent, Mbak. 22. Nanti pas, Mbak Lala. Nanti ya pas, Bu. Oh ya udah oke. Naik. Ah, sini, ah. Mbak, duduk-dekan deh. 72. 72,4. Kamu ya? Naikin mesin kejujuran. Belum nol. Nggak, nol. 58. Amazing nggak? Naik. Dimana? Di Twitch. Di Santawa, Vi. Lu sekarang. Kaget, kejut. Kemarin juga makan, Vi. 5 detik. Lima, tujuh, delapan, sembilan. Lu turun apa naik, coy? Turun sekilo. Oh, turun dia. Oke, nanti ya tunggu Rizky ya. Baru nanti kita akan menghitung. Nanti juri akan menghitung. Ibu udah disimpan. Ini udah di sini udah ya. Rizky mana sih? Lama kali. Tahu mana nih? Coba mana? Rizky telepon. Ayolah kita ke mall semuanya yuk. Tunggu mau telepon Rizky dulu. Jadi abis dietin. Abis diet kita makan. Emang lu pikir gue tuh diet mau ngapain? Gue biar makan banyak. Astagfirullahaladzim. Ya, dia banding gak diet dulu? Di mana? Lama banget. Tungguin. Ini udah pada nimbang semua kecuali lo, tau gak? Tunggu. Kita udah mau pergi ke mall. Ya, tungguin. Sensi, let's go guys. Rizky belum. Aduh lama, udah pasti dia kalah. Jadi kita pengumumannya di sana nih. Kita pengumumannya di sana. Ayo. Atas merayakan. Merayakan apa ini? Merayakan selesainya diet. Luar biasa. Andara Diet Championship. Guys, Mas, jadi ayo semuanya untuk perayaan kemenangan pemenang diet, kita semua sekantor diajak Mbak Gigi berangkat ke Sensi buat makan-makan. Yeay, ke mall. Semuanya ikut makan-makan di mall. Makan dulu ya, soalnya udah sepuluh gak gitu. Soalnya dari pagi belum makan. Akhirnya bisa makan kulit ayam, ya Allah. Makan dari pagi.
makanan aku akan mengumumkan tentang siapa yang menang, Kak. Jadi ya, jadi cara penghitungannya tuh bukan dari siapa yang paling banyak turun berat badannya, tapi dinilai dari persentase berat badan awal turunnya berapa persen yang paling banyak. Karena kan kalau misalnya turunnya sama-sama 10 kilo, tapi kalau dari 90 kilo sama 100 kilo berarti kan lebih banyak persentasinya dari 90 kilo. Lu enggak punya. Iya kan? Enggak punya. Kan 5 orang yang paling kecil dulu ya, yang peringkat gue ini. Peringkat kelima dengan persentase turun 5,09% adalah Rizky. Rizky itu berat awalnya 88 kilo sampai 83, berarti dia cuma turun nggak sampai 5 kilo ya? Enggak, lo kan padahal harusnya udah turun 5,5 kilo terus naik lagi dong. Tadi iya. Makan dulu 90 cm. Nggak usah. Awak. Gimana ketawain, Nak? Kemarin kemalainya makan ayam. Peringkat keempat dengan persentase turun 7,93% adalah Lala. Terus dengan persenan nomor 3 ya, berarti itu nomor 4, nomor 3. Apa itu? 9,04% adalah jangan yang menang Livia. Dari 65 kilo jadi 59. Yang langsung pemenang ya. Oh iya, soalnya tinggal 2 ya. Aduh. Itu tipis sebenarnya, tipis. Sangat-sangat tipis. Yang satu 9,24%. Terus tapi yang menang tuh 9,72%. Jadi hampir 10% berat badannya hilang dalam waktu bersamaan. Kan kalian kan mulainya bareng, selesainya bareng. Yeah. Langsung pemenangnya ya. Iya, Aduh. Kita berantem ya di sini. Menurut A siapa yang menang? Tante Esther atau Tante Eka? Tahu. 9,72% adalah 10 juta nih. Jangan digigitin lu jadi gede-gede. Sebelum ini kalau dapat 10 juta buat apa? Oh iya. Dapat. Coba Esther kalau 10 juta buat apa? Buat mau ke Jakarta katanya tadi. Buat ya. Dua ada mau megali. Ya. Buat beli ada mami. Permisi. Kalau dapat 10 juta lo mau buat apa? Buat satu lagi. Jajan, Mbak. Buat makan sama dia sama. Buat badan lagi. Enggak. Sama ya buat apa ya? Oh ya apa? Mau jajan. Jangan taruh sini. Mau soalnya aku punya cita-cita pengen bisa beli celana jeans kayak di tempat-tempat gitu supaya muat, Mbak. Oh, kan bisa muat. Iya. Nah, makanya cepat ya. Tisu aja di situ. Oh iya. Halo, Eka, mau buat apa 10 juta? Bangun rumah. Bangun rumah. Oh, ada yang ditabung, ada yang jajan. Ada yang jajan, ada yang dibagiin. Membayar arisan. Oke, kita mau ya. Kita mau arisan, Mbak. Pemenangnya dengan 9,72%, jadi hampir 10% berat badannya hilang dalam waktu bersamaan ya. Kalian ini cuma ini 5%, dia cuma berapa gitu ya. Ya, dikit ya guys. Menangnya adalah Esther, Eka. Sama-sama E. Oh iya, pemenangnya adalah Rizky. Udah kurusan, dapat duit, ya kan? Iya. Kurang baik apa? Coba bos kita satu ini ya. Allah, Masya Allah. Masya Allah. Barakallah, Bu. Pemenangnya adalah jangan lu. Pemenangnya adalah sosok ngomong liatin gue lah berdua. Ayo, mati. Aduh, 10 juta. Salting, Mbak. Pemenangnya adalah Esther.
turunnya drastis. Iya, bukan dari kan, maksudnya beda awalnya kan dari beda kan. Iya, oh, 58 per 63 per enggak, per 63 masih sih kayak gini. Bukan 63 dikurang. Bukan, jadi dia berapa standarnya? Dari misalnya beratnya 100, kurangnya 10 kilo. Berarti kan 10% dari badannya. Nah, jadi yang paling banyak persenan turunnya, ngerti? Oh, ngerti. Jadi misalnya kan 63 dikurang 58, 5 kilo per 63. Oke. Iya kan? Berarti kan 7 kali 100. Berarti turunnya 7,9% gitu kan? Benar enggak? Benar. Kali enggak gitu dulu kali. Jangan sering jalan. 100. Iya kan? Iya. Siapa yang di kantor paling enggak pernah cheating? Esther. Paling cheating terus siapa? Aku sih jarang ngeliat review ya. Karena yang seru sih Ki, maaf ya Ki. Please Ki, maaf. Ki, maaf loh Ki. Tapi nyata yang 80,2 dikurang 72,4 per 80,2 dikali 100 tereng 6,7 saya tuh juara. Dia emang nggak pernah. Dia itu cita-citanya tuh nggak berasa. Nah, kalau Rizky udah datangnya telat, mbak, sering cheating, terus dia nggak tahu lihat. Tapi ini mereka bertiga gila sih. 9% hampir 10% badan itu turun dalam waktu yang bersamaan. Tapi Esther itu mbak, lihat harus ada before after nya mbak kayaknya. Karena si Esther itu bahkan dari waktu gue jalan-jalan itu dia dulu dia. Padahal emang Esther mengakai dia jarang. Ngebayangkan kalau dapat hadiah, dia udah harus beli baju baru. Iya, kesian mbak, bajunya kegedean semua, celananya. Abis ini kita belanja baju mbak, kayak Esther mbak. Yaudah yuk kita ke mall ya mbak. Sama hari Senin nanti aku kan sama Mbak Bunga kemarin kalah, jadi kita udah pesen makanan buat anak-anak. Siapa? Kesini berarti. Iya, Senin ada makan makan di kantor. Oke. Tapi tenang, kalau kita makannya cepat ada dua ya? Iya, kita belanja. Kan makannya jangan lama-lamain. Makannya cepat-cepat. Ican dapat enggak? Dapat, semua dapat. Nanti anak-anak dapat. Ican kurang baik apa lagi kan? Kurang baik apa itu? Guys, kurang baik apa bosku kan? Bos kan semua kan. Masyaallah. Masyaallah. Mohon maaf, Mbak. Ini lagi wawancara loh, lagi ngomong. Kenapa? Sulit. Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa dibawa ke dokter gizi sehingga berat badan kita turun, tapi dengan porsinya yang benar untuk kesehatan kita. Terima kasih Bu Gigi. Alhamdulillah juga kita untuk merayakannya, kita sekarang diajak makan lagi untuk gemuk lagi. Terus udah ini kalau kita makannya cepat kita mau dibeliin baju. Ya Allah, hey, seneng dong. Makan mulu pada mulu. Esther gimana makannya? Esther gimana? Jadi beli jeans. Tempura kasih. Mau ngomong apa tuh? Kan lumayan kan, semua turunnya kan banyak. Iya, ini tuh lumayan banyak. Lumayan, nggak ada lah. Yang pasti dietnya tuh nggak salah-salahan. Tapi lumayan juga jerawat, pada hilang-hilangan. Iya, soalnya kan malah bener. Jerawat. Dan Lala datang bulan gua alhamdulillah. Iya. Ya kan? Iya. Kita kan paling susah ya datang bulan ya. Bisa. Aku bisa sampai 6 bulan tuh enggak. Dia tua loh. Terus 3 bulan kan dulu. Oke. Karena yang menang hari ini Esther. Esther mau pilih kita abis ini cari baju di mana? Yeah. Apa lo? Ketawa. Ya terserah Mbak. Kalau misalnya aku dapat terus dibagi rata aja gimana, Mbak? Ya terserah itu mah terserah lu. Kebijakannya Esther, Karena kan gue enggak diangkat. Iyalah. Ya. Oh, boleh banget. Baik lu. Enggak kan kita kan dietnya bareng-bareng, mulainya bareng-bareng, terus teriak-teriak bareng-bareng. Enggak dibagi, dapatnya lebih cuman dibagi. Iya, 1 juta sisa, bisa 1 juta, 1 juta. Baik banget Esther.
bayar. Kan kita bareng-bareng tuh teriak-teriak di kantor kelaparan. Kemana abis ini? Shopping. Oke guys, jadi waktunya kan cuma setengah jam lagi tutup. Jadi 15 menit belanja. Boleh cuma 2 piece doang. Go. Ayo guys. 15 menit dari sekarang. Tadi sampai tokonya tutup. Gelap. Nah, maju, maju, maju. Ciri khas belanja sama Mbak Gigi sampai tutup. Yang lain belum pernah kan? Iya. Gue pernah sampai ini. Ininya mau turun nih. Oh ya, kita yang udah ditutup semuanya ya. Mbak Gigi ini yang menang lebih banyak ya belanjanya. Paridu. Ada Mas Haru. Paridu. Tersangka. Tuh. Pasti yang udah kurus banyak beli celana ya. Ini aku beli celana. 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 Oh, Mary. Itu yang mana? Kantor tuh kalau cukup L. Kan aku beli 29 muat. Nah, di Esther muat tapi gajinya ini beli harusnya. Gua dulu kalau gitu beli terus tiap hari. Capek ya. Tapi kalau kayak gitu tuh kayak gimana gitu, Mbak. Ini baru stroke yang pertama. Baru gelombang pertama ya? Baru gelombang satu. Pulang malu, maaf ya, maaf ya, maaf. Makasih ya. Makasih banyak ya, Mas. Makasih, makasih Rizky. Makasih, Mbak Gigi. Makasih, Mbak Gigi. Makasih, Mbak Gigi. Makasih, Mbak Gigi. Guys, momen. Tameng. Makasih, Mbak Lala. Foto bareng-bareng buat tameng. Udah gelap, ayo udah gelap, pulang yuk. Sekarang kita mau penyerahan hadiah buat Esther cash 10 juta rupiah karena Esther sudah berhasil menurunkan berat badan. Kita tuh mau memotivasi teman-teman di Mamut, apa namanya, menurunkan berat badan itu bukan buat semata-mata hanya langsing tapi supaya lebih sehat. Coba, iya kan? Ter, lo merasa lebih sehat, lebih fit, pasti kan? Terus enggak jerawatan. Ya, itu sih apa? Yang paling itu tuh muka sih emang. Iya kan? Ketolong banget di muka. Nih. 10 juta. Udah dibayarin diet. Diet dibayarin. Selesai diet makan, dibeliin baju. Dapat hadiah lagi. Masya Allah, alhamdulillah. Nah ini biar memotivasi semuanya supaya bisa sehat terus. Makasih ya, Mbak. Kan paling gendut kan kemarin kan. Iya. Gendut kalau sehat enggak apa-apa, tapi kalau kayak kemarin lu enggak enak kan? Begitu kemarin jalan-jalan, lu kan berasa kan naik apa namanya? Enggak bagus, Mbak, foto-fotonya enggak indah. Kan jalan, jalan susah kan? Iya, pegel. Jalan susah pegel kalau udah lama tuh dia udah bengkak-bengkak. Ikutin speednya Mbak Gigi kan? Iya, sebenarnya gendut kurus itu pilihan orang. Selama masih sehat sebenarnya enggak apa-apa, tapi kalau sudah mengganggu, alangkah baiknya kita mencari yang lebih sehat. Nah, buat semuanya juga kalau misalnya ya memang kadang-kadang kan pasti banyak lah yang bilang kalau gendut itu jelek, kalau kurus itu cantik. Sebenarnya bukan kayak gitu, tapi gimana caranya kita tuh lebih percaya diri dan juga pastinya sehat. Selamat untuk Esther. Yeay.